Hai Sobat Bola, berikut ini adalah hasil Liga Italia di pekan ke-33 tadi malam dan update klasemen terbaru Serie A di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Di pertandingan Liga Italia pekan ke-33 tadi malam, Atalanta berhasil menang besar 6-2 atas Brescia. Gol Atalanta kali ini dicetak oleh Pasalic 3 gol, kemudian Martin De Roon 1 gol, Ruslan 1 gol, dan Zapata 1 gol. Sedangkan gol Brescia dicetak oleh Tore Grossa dan Nicolas Palek. Dengan hasil ini, Atalanta berhasil naik ke posisi 2 dengan menggeser Inter Milan. Kini Atalanta memperoleh 70 poin, beda 2 poin dari Inter di posisi ketiga, dan beda 6 poin dari Juventus di posisi pertama. Sementara itu, Brescia masih berada di posisi ke-19 dengan koleksi 21 poin. Brescia masih punya kesempatan untuk keluar dari zona merah, sobat. Di daftar top skor, kini Zapata berhasil mengoleksi 16 gol. Sedangkan untuk top skor masih dipegang oleh Ciro Immobile dengan 29 gol. Sedangkan untuk daftar top assist, kini Robin Gosens menyamai assist Ciro Immobile dengan 8 assist. Sedangkan top assist masih dipegang oleh Alejandro Gomez dengan 16 assist. Dan untuk jadwal Liga Italia selanjutnya, di hari Kamis tanggal 16 Juli, pada jam 12:30 dini hari waktu Indonesia Barat, laga Bologna lawan Napoli dan Sampdoria lawan Cagliari akan ditayangkan oleh beIN Sport. Sedangkan laga Milan lawan Parma akan ditayangkan RCTI dan beIN Sport. Kemudian di jam 2:45 dini hari, laga Udinese lawan Lazio, Roma lawan Hellas Verona, dan Lecce lawan Fiorentina akan ditayangkan oleh beIN Sport. Sedangkan laga Sassuolo lawan Juventus akan ditayangkan oleh RCTI dan beIN Sport. Untuk jadwal lengkapnya, bisa dicek video yang ada di pojok kiri atas, sobat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya, sobat. Dadah!